Walau telah digelar razia beberapa waktu lalu sebagai bentuk kecaman bagi satuan kerja perangkat daerah yang masih nunggak pajak, namun nyatanya masih 15% dari 1.774 kendaraan dinas belum membayar pajak. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Merangin Jailani mengatakan lebih dari 300 kendaraan yang masih belum membayar pajak. Dari ratusan kendaraan yang nunggak, Sekretariat DPRD paling banyak. Bahkan kendaraan di gedung rakyat ini ada yang belum bayar sejak tahun 2014. Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan juga banyak yang belum bayar. Mengadu sekitar 10-15% yang belum membayar pajak kendaraan. Jadi datanya kini itu kita sesuaikan, kita serahkan dengan Samsat untuk menghitung berapa nilai pastinya. Sementara Jailani mengaku belum mengetahui jumlah rupiah dari tunggakan tersebut. Pasalnya saat ini masih dihitung oleh Samsat. Jika sudah dilakukan penghitungan, Dispenda bersama Samsat akan mendatangi langsung SKPD yang masih menunggak. Lut Hidayat, Jambi TV.